Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa rudu wa mahabbi'afini mahabbataka wa ma'ribataka. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Hadirat yang mulia Ramon, para guru, para ustaz, Bapak Ustaz, Bapak Ustaz Hasanuddin, Bapak Ustaz Abdul Jabbar dan yang lainnya. Juga yang saya hormati bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah di malam Jumat ini kita dapat sama-sama berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan harapan kita adalah dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu sama-sama kita belajar ta'lim bagian daripada perintah Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk kajian malam ini akan kita bahas kembali ya, bagian yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu dan sering ya, kita sampaikan, yaitu kaifiyah ya, di dalam berzikir atau tata cara di dalam berzikir. Dengan terus disampaikan, apa yang dimaksud adalah mengingatkan kita kembali ya, kalau-kalau kita ada yang lupa dan yang kita lewatkan, agar zikirnya, harapan kita dan zikirnya masuk ke dalam rasa. Masuk ke dalam rasa. Hadirin rahimakumullah, bagian syarat ya, di dalam amaliyah toriko atau zikir toriko atau zikir bermetode ya, salah satu syaratnya adalah harus ditalkinkan atau dijajahkan ya, Rasulullah bersabda lakinu mu'takum bila ilaha illallah. Kalau kita ada kalian orangnya akan mati dengan kalimat la ilaha illallah ya, alhamdulillah yang hadir insya Allah sudah ditalkin semua ya, yang insya Allah mudah-mudahan dengan kita ditalkinkan berarti dimasukkan rasanya zikir ke dalam jiwa, ke dalam kalbu orang yang bertalkin atau orang yang berijazah ya. Adapun walaupun yang menalkinnya bukan pangresa abah secara langsung oleh para wakilnya, tapi itu sama karena hakikat daripada pentalkinan ya, insya Allah oleh Syekh Mursyid ya, pangresa abah Syekh Ahmad Shalih Ibu Kota Yohanibir. Mudah-mudahan karomah beliau menyertai kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Malikil Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya ya, mari kita ingat-ingat kembali ya, ketika kita ditalkin ya. Para wakil talkin ya, wakil talkin ketika proses pentalkinan itu mengarahkan ya, bagi ikhwan, akhwat, murid-murid yang ingin belajar zikir bagaimana tentang tata cara di dalam zikir thariqah. Ya, pertama thariqah yang kita amalkan saat ini adalah thariqah qadariyah wa naqsyabandiyah pondok pesantren Suryalaya. Jadi ketika kita sebelum berijazah, sebelum bertalkin itu diarahkan untuk duduk bersila ya, ingat-ingat untuk duduk bersila, lalu kemudian mengepalkan kedua tangan di atas lutut ya.
Kemudian memejamkan mata, ya, agar apa? Agar tidak banyak yang kita lihat. Maksudnya juga agar mengkonsentrasikan, memfokuskan diri agar zikirnya masuk ke dalam rasa. Ketika ijazah dilakukan, itu proses pemasukan rasa zikir ke dalam rasa yang bertakbir. Adapun metodenya seperti tadi, ya, pejamkan mata, bersila, kepalkan kedua tangan. Lalu kemudian di dalam bagian tata caranya, la-nya itu ditarik, ya, ditarik dari apa itu namanya, lupa, ah, dari pusar, ya, berarti kalau ada la-nya ditarik sampai ke bunbuna, ada proses membayangkan kalimat la-nya, ya, kalimat napi, menapikan, mentiadakan, ya, berarti dibayangkan la-nya. Bagian fungsi, ya, ditarik, ada proses narik, ya, dari kalimat la tersebut, dari pusar sampai tembus ke ubun-ubun, ya, itu membentengi, ya, yang berzikir tersebut dari depan dan belakang dari seluruh gangguan setan dan anak buahnya. Ya, lagi la-nya ditarik dan itu mewakili tiga latifah. Nanti kemudian nanti dibahas kembali, diulang-ulang terus latifah yang belum tamat-tamat sebelumnya, ya. Jadi la-nya berarti dibayangkan kalimat la-nya. Ya, la. Jangan diputus kalimatnya, kalau diputus jadi tidak benar, ya. Kan ketika ijazah seperti berhenti, ya. La. Seperti-perti, jangan buang nafas. Kemudian menundukkan ke sebelah kanan, ilah, ya, diwengkuk, diputar dalam susu kanan, mewakili dua latifah. Kemudian dihantamkan, ya, lafaz Allahnya, ya, ilah sebelah kanan, illallah, dihantamkan ke dalam lari patul kolbi, ya, di bawah susu sebelah kiri, ya, di sini sampai waktu bertakib itu diperintahkan coba diukur, gitu, ya, diukur kemudian diketuk-ketuk. Nah, disinilah posisi lari patul kolbi, disinilah posisi awal gerbang rohani, disinilah posisi ruh manusia bertepatan dengan jantung jasmani, jismani. Bisa dipahami? Ya. Jadi berarti ketika ada proses penarikan itu dibayangkan kalimatnya. Ya, la, tembuskan. Ilaha, angkat. Illallah. Loh. Ya. Coba kita latihan. Latihan, ya. Latihan dulu. Kita tarik la-nya dari, bayangkan kalimat la-nya. Sama-sama. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Ya, sudah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi dibayangkan kalimatnya. Ketika kita membayangkan kalimatnya, lamunan hilang. Pernah berzikir sambil ngelamun? Sering. Ya, termasuknya ngomongnya. Ya. Ini bukan berarti saya yang ngomongnya. Enggak. Sama baik. Karena itu proses perlawanan kita, mujahadah kita. Ya. Jadi salah satu cara adalah dibayangkan kalimatnya.
Ya. Kemudian illallah ditembuskan ke dalam rasa. Maka jika ya, lafaz Allahnya, kalimat isbatnya mengenai pada latifatul qobi, akan ada rasa masuk ke dalam jiwa, ke dalam ruh. Kemudian bisa merinding, berdiri buru-buru, merinding, bergetar jiwa, mungkin menangis. Nah, kalau kita kan ngalamin begitunya sesekali aja. Betul? Ya, sesekali pas bikin merinding, ya. Kadang-kadang menangis, tapi enggak tahu sebabnya kenapa menangis. Nah, sesekali pas mengena pada latifatul qalbi merinding. Ya. Kemudian apa fungsinya? Kenapa harus dengan suara yang keras? Kemudian lafaz Allahnya dihantamkan kepada hati manusia, qalbu manusia. Di Quran ya kita sering dengar hati manusia ya, digambarkan, dijelaskan oleh Allah lebih keras daripada batu. Jadi lebih keras daripada batu. Maka kerasnya hati kita sehingga sulit usul kepada Allah, sulit untuk tembus sampai kepada Allah. Karena baru dalam proses perjalanan gangguan begitu banyak, maka dibersihkan seluruh penghalang itu dengan kalimat la ilaha illallah, dibersihkan. Riaknya dibersihkan. Dolimnya, terlalu banyak keinginan-keinginan syahwat yang dibersihkan. Sombongnya, goplahnya, lupa diri kepada Allah, semuanya dibersihkan dengan kalimat itu. Kenapa? Karena akan menghadap yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala. Maka dibersihkan qalbu kita dengan kalimat la ilaha illallah, dibersihkan itu enggak mudah. Kenapa? Karena akan diajak wusul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu syariat seperti hanya kita pelajari, bagiannya adalah fikih, salah satu cabangnya. Semua ibadah itu diawali dengan niat, sampai-sampai dikatakan jika tidak niat maka tidak sah ibadahnya. Betul? Ya, yang kita terima kan begitu, ya. Jika tidak niat tidak sah ibadahnya. Sunnah mengucapkannya, wajib mengingatkannya, digendengin di hati, betul? Ketika wudu, sunnah mengucapkan lafadznya, nama itu wudu. Di rokil, hadafil, asgari, wadulillahi, ta'ala, digendengin di hati. Kapan waktunya? Ketika membasuh muka yang pertama, digendengin niat saya wudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ketika sholat, sunnah mengucapkannya, usolliknya. Kapan waktunya niat? Ketika takbiratul ihram. Jadi kalau manusia, kalau kita ya, sebelum takbiratul ihram, belum sholat. Jadi sholat dimulai dari takbiratul ihram yang dibarengi dengan niat. Itu ya. Pada kalimatnya adalah selalu di dalam niat itu karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan karena Allah Ta'ala atau lillahi Ta'ala? Artinya harus ada upaya kita untuk ditembuskan kepada Allah, harus ditembuskan. Yang dalam prosesnya tadi saya katakan selalu digoda, muncul riya, merasa lebih baik, bukan merasa dekat dengan Tuhan, tapi merasa yang ditunggangi oleh hawa nafsu, yang ditiupkan oleh syaitan. Betul nggak terasa begitu? Nah, jadi lillahi ta'ala itu ditembuskan kepada Allah. Berarti yang diingat bukan yang lain, tapi yang diingat ketika motivasinya karena Allah Ta'ala, yang diingat tujuan
daripada motivasi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagian metode untuk mencapai maqam itu, tempat itu adalah tasawuf ilmunya, amaliyahnya, thariqah, dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi thariqah itu adalah zikir bermetode dan sudah teruji. Sampai di sini paham? 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 Ya, jadi la-nya itu dibayangkan dari pusar sampai tembus umbun-umbun. Ya, kemudian di ya apa? Ilaha ke sebelah kanan diwengku, diputar. Ilaha, kemudian diangkat illallah, ya, dua lafaz ya, lafaz Allahnya dihentakkan pada lafaz qalbi dengan dengan keras. Ya, maka kepala sahabat pernah menasehatkan, ya, zikir itu ada yang zikir kosong, ada zikir isi. Ya, ini ya, pikirkan itu. Ada zikir yang kosong, ada zikir yang isi. Ya, maka harus betul-betul dilaksanakan kaifiahnya atau tata caranya, agar sampai kepada hakikat tujuan, yaitu ingin wusul kepada Allah, dan dengan proses pembersihan jiwa atau ruh atau qalbu dengan memperbanyak zikrullah. Ini zikir jahar namanya yang diucapkan. Selanjutnya silakan dengan cepat, ya. Bagaimana kalau saya kan tinggalnya di kontrakan, lebih banyak tetangga? Ya kira-kira tuh, jangan teriak-teriak. Ya. Jadi ketika sebuah kondisi ya kerasnya ke dalam, lah Illallah, la ilaha illallah. Keras ke dalam. Kalau di sini silakan ya, keluarkan seluruh energi. La ilaha illallah, mau yang ngomelin. Ini Pak, ya. Wah. Silakan di tempatnya. Tapi ketika kita bertetangga ya atur, ya, yang penting keras ke dalam, hantamkan illallah, la ilaha illallah, berharap ingin wusul, ingin tembus kepada Allah, ingin mengenal Allah. Makanya sebelum doa, sebelum zikir diawali dengan doa ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkau lah yang aku tuju, bukan yang lain. Waridhoka maklubi, dan ridho mula yang aku cari, bukan ridho yang lain. Ya, artinya berilah aku doa, berilah aku mahabbataka, rasa cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan mengenalmu, mengenal, kenal. Baru zikir la illallah, la ilaha illallah. Kita ulang.